Shalom, selamat pagi, sahabat santapan rohani pagi yang ada di Kata Bijak Motivasi Kristen, yang ada di Miracle of Jesus dan di Motivasi Kristen dan Kehidupan. Kita jumpa kembali di santapan rohani pagi edisi Jumat 17 Juni 2022 dengan tema Dapat Dipercaya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua berbunyi demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sahabat, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya dan setia terhadap tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang ada. Karena banyak anak Tuhan atau bahkan para pelayan Tuhan yang begitu mudahnya menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Padahal firman Tuhan di atas menyatakan dengan jelas, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang dimaksud dengan pelayan-pelayan di sini bukan hanya pendeta atau penginjil saja. Tapi kita semua anak Tuhan adalah juga pelayan Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11 Tuhan berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Jadi setiap orang yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin, supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak akan kehilangan mahkota yang sudah Ia sediakan. Sahabat terkasih, kesetiaan dan dapat dipercaya adalah dua unsur yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja Tuhan. Bagaimana kita bisa disebut sebagai pekerja Tuhan yang baik jika kita tidak setia mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Tanpa kesetiaan, kita akan mudah sekali kecewa dan putus asa saat diperhadapkan dengan tantangan. Jadi, Amsal menulis, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tanpa kesetiaan, mustahil orang bisa dipercaya untuk sebuah tugas pelayanan. Belajar dari Yusuf, dia dipercaya oleh Potifar untuk mengatur apa yang ada di rumahnya, bahkan segala miliknya berada dalam kuasa Yusuf. Oleh karena Yusuf terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya. Jika tidak setia, mungkinkah seorang pelayan dipercaya sepenuhnya oleh majikannya? Lukas 16 ayat 10a berkata demikian, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Kesetiaan kita dalam mengerjakan perkara-perkara kecil adalah pintu gerbang menuju kepada perkara-perkara yang lebih besar. Sahabat, supaya dapat menjadi orang kepercayaan, kita harus terlebih dahulu membuktikan diri bahwa kita ini layak untuk dipercaya. Ini berbicara tentang kesetiaan, ketekunan, dan loyalitas. Ada harga yang harus kita bayar. Jika kita tidak setia, tidak tekun, tidak loyal, dan tidak bersungguh-sungguh, bagaimana kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar? Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Tokoh seperti Abraham, Musa, Daud, Yosua, Rasul Paulus adalah beberapa dari sekian banyak tokoh Alkitab yang dipercaya Tuhan. Dan karenanya, perkara-perkara yang besar dan dahsyat senantiasa mengikuti perjalanan hidup mereka. Sahabat terkasih, Tuhan tidak mencari orang yang kaya atau pandai menurut ukuran dunia. Namun yang Ia cari adalah orang yang dapat dipercaya dan tentunya memiliki hati hamba. Karena itu sahabat, jangan puas hanya menjadi penonton saja. Kita harus lebih dari itu. Jadilah peserta dan mulailah berlari. Masuklah gelanggang dan berlarilah sekencang mungkin menuju sasaran. Kegagalan bangsa Israel mencapai tanah perjanjian menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Hal mereka adalah orang-orang yang selama 40 tahun telah melihat dan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan setiap hari di padang gurun. Setiap hari Tuhan memberi mereka roti dari sorga, yaitu mana. Tiang awan menaungi mereka di siang hari, dan tiang api menuntun mereka di malam hari. Namun kesemuanya itu tidak serta-merta membuat mereka percaya, tetapi hati mereka tetap keras di hadapan Tuhan. Sahabat santapan rohani pagi yang terkasih, sahabat, dari renungan pagi ini kita boleh melihat bahwa kita harus dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, baik oleh atasan kita yang ada di dunia ini, terlebih lagi menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini. Dan biarlah kita masuk di dalam bagian orang-orang yang dapat dipercaya. Puji Tuhan sahabat, sampai di sini santapan rohani pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.